Halo guys, bertemu lagi bersama saya @bagus.tv ya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara agar motor kalau habis digas itu gasnya nggak mau turun-turun, agak lama sedikit baru turun. Ya, ini banyak teman-teman kemarin yang request itu, kok bang kok gasnya nggak mau turun, bang kok gasnya belandang ya, dan macam-macam. Sebenarnya itu kendalanya cuma satu, kalau ini karbu standarnya Supra yang kemarin kan PE26, PE24, PE28, 26 itu sudah saya jelaskan. Lalu ini saya akan mereview ini aja ya, gas belandang. Caranya cukup simple, kita ambil settingan angin-angin di karbu apapun, settingan angin-angin ya. Maksud saya settingan gas ya. Itu ini dilancipkan, diruncingkan ini. Ini habis saya runcingkan, ini tadi belandang. Ya. Jadi kalau masalah belandang atau gas enggak turun-turun, itu masalahnya jadi gas ada di setelan gas ya. Bukan yang lainnya, di setelan gas. Ya. Mungkin hari ini cuma itu saja teman-teman. Saya ingin coba mereview teman-teman itu kemarin kok gasnya belandang-belandang. Oh iya, ini motor ini sudah saya standarkan, cuma karbunya aja ya teman-teman. Kemarin kan pakai 28, 26, itu saya pakai pribadi. Sekarang ini sudah milik, jadi orang tua ya, kembali ke orang tua, soalnya sudah punya, beli lagi untuk alasan tertentu, beli lagi ini buat ke kota-kota aja. Jadi saya standarkan, mesin masih pakai Sonic, terus klep ya spesifikasi seperti kemarin yang saya review di video sebelumnya ya. Saya ulangi lagi ya, untuk gas belandang, gas tidak mau turun, cukup simple. Kita ambil settingan gas. Ini kan settingan angin-angin bensin, angin-angin bensin. Ini settingan gas. Kita ambil lalu kita runcingkan seperti ini. Pakai amplas, digosok gini, digosok. Pakai amplas itu digosok gini, teman-teman. Maaf, nggak pakai anu ya, apa namanya, stand, nggak bawa. Saya kemarin dari Mojokerto ke Madiun nggak kepikiran seperti ini membuat video. Jadi ini gini, terus gosok aja ya. Ini kertas gosoknya ditaruh, lalu tangan kita ini setelan gasnya kita gosok-gosok, kita lihat apakah sudah sama, kita gosok lagi kalau belum. Lalu kita pasang lagi, kalau masih belum maksimal berarti kurang runcing ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oh iya teman-teman, kalau ingin saran apalagi bang gitu, bilang aja ya, karena saya juga sibuk juga memikirkan hal apa yang harus saya buat videonya. Oke, mungkin gitu aja ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang baik-baik dan bermanfaat. Mungkin saya akan bisa menjawab semuanya. Oke, thanks.